Makasih sayang. Jangan lupa nonton terus ya Leslar ya. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lengket mulu, padahal lagi break. Berdua mulu, ya Allah. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti bikin kita semua pada seneng karena kebersamaan Lesti dan Bilar. Ya, di acara One Man Show yang akan tayang antar malam. Tentu banyak cuplikan-cuplikan yang bikin penasaran dan so pasti karena mereka kini sudah resmi menjadi tunangan dan naik status. Sedari awal kita tahu bahwa pertemuan yang tak disengaja dan kini menjadi cinta ternyata kembali di One Man Show. Mereka ditampilkan bareng bersama dengan status berbeda. Nampak kemesraan yang begitu nyata di antara mereka berdua, di antara Lesti dan Bilar. Lihatlah tatapan mereka. Ya, saat mereka pun berpegangan tangan dan terlihat senyum yang begitu mempesona dari Rizky Bilar. Rasa terima kasih kepada One Man Show yang telah mempertemukan mereka berdua sehingga akhirnya ternyata takdir Tuhan luar biasa. Kini status mereka sudah meningkat dan tentunya sebentar lagi akan segera resmi menjadi pasangan suami istri. Tentu tak kebayang dari kita sekalian. Awalnya mereka yang biasa-biasa tanpa ada rasa, tanpa tahu mereka harus ketemu dengan siapa. Namun di One Man Show jawabannya akhirnya Lesti dan Bilar semalam dipertemukan kembali dalam syuting yang akan ditayangkan entar malam guys. Tentu saja hal itu membuat kita penasaran bagaimanakah One Man Show AMS akan mengemas acara itu secara spektakuler. Karena tentunya banyak Leslar lover sedunia yang sudah tak sabar menunggu acara One Man Show ini akan segera ditayangkan. Tentu kini telah berbeda. Rizky Bilar yang dulu dengan Lesti adalah sosok yang tak dikenal. Kemudian mereka mengikat janji sebagai pasangan. Dan di hari ini dan entar malam yang akan tayang bahwa mereka sudah resmi menjadi tunangan. Tinggal selangkah lagi. Tentunya di momen ini juga Rizky Bilar dan Lesti secara spesial mengundang Tukul Arwana sebagai presenter yang telah mempertemukan mereka dengan bahasa-bahasa yang akhirnya menyemikan rasa di antara mereka berdua. Tentu saja di One Man Show mereka juga tak hanya meminta restu kepada Tukul Arwana tetapi kepada semua yang telah membantu mereka, telah memfasilitasi, telah menjodohkan Lesti dan Bilar sehingga akhirnya kini mereka sudah semakin dekat menuju resmi sebagai pasangan suami istri. Tak lupa doa terbaik bagi Lesti dan Bilar, semoga dimudahkan jalannya dan dilancarkan segala hal yang berkaitan dengan mereka menuju halal. Tentu bagi kalian yang masih penasaran jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.